Oke teman-teman, sekarang aku perjalanan menuju Jogja. Ini lewat jalur Boyolali ke Magelang ya teman-teman. Magelang. Nah ini suasananya malam hari seperti ini, kabut dingin. Nah ini kalau siang atau sore pagi ngono apik gitu teman-teman. Sepi dalane. Wadem iki rek. Oleh pegunungan ya. Jadi emang adem kayak gini. Ini kita tinggal ikutin jalan besar iki wae teman-teman. Enggak usah belok-belok. Main ikutin jalan iki, jalan apa iki? Cor-coran. Ini daerah Lencoh, teman-teman. Daerah Lencoh. Wow, ini kalau pagi atau siang gitu apik banget gitu teman-teman. Ini seperti di daerah Dieng ya teman-teman ya. Dinginnya pol rabu sih kabutnya teman-teman. Mantap. Ini apa ini? Homestay Gardu Pandang teman-teman. Mantap. Yo, ini wisata desa Lencoh teman-teman. Oh, ini bisa untuk ngecamp juga. Oke, bisa agendakan ke sini, teman-teman. Jalannya mantap sekali, teman-teman. Ini alhamdulillah, cuacanya enggak hujan ya, teman-teman. Alhamdulillah. Kalau hujan dinginnya seperti apa ini teman-teman? Dingin banget mesti. Mantap. Ini baru maghrib ya teman-teman. Tapi jalannya udah sepi. Terus ini jalannya turun terus teman-teman. Ke arah ketepas. Jalur alternatif dari Boyolali ke Magelang. Wow. Nek pagi mantep palingnya.
ini kondisi di malam hari, jalan alternatif Magelang Boyolali ya teman-teman. Ya seperti ini, berkelok-kelok. Itu apa ya? Gerojokan. Ya apa ini? Ya besok kapan-kapan nge-record di siang hari atau sore hari ya, lewat jalur ini. Pos pengamatan Gunung Merapi ke sana teman-teman, ke atas. Jalannya berkabut. Tapi ini jalannya sudah ada lampunya teman-teman. Lampu kota. Dan ini jalannya sudah dicor, bukan aspal lagi. Jadi mantap teman-teman kalau lewat jalur ini, jalur alternatif dari Magelang ke Boyolali. Ini kabutnya sudah turun teman-teman. Jadi adem banget ini. Oh ini gerimis teman-teman. Saya ingin dia kiri ding. Sana itu pondok pesantren. Wah ini kabutnya, air gitu teman-teman. Embun ya. Mantap. Suasananya berembun nih teman-teman. Wih, jalannya kalau sudah melewati daerah Selo, jalannya sudah mulai kecil teman-teman kayak gini, tapi udah cor-coran. Jalannya melewati pedesaan teman-teman. Hewan apa ini? Mantap. Jalannya mantap teman-teman. Ambune. Jos. Ini nanti kita tembusnya ke Ketepas. Wonolelo. Kita sudah sampai di Wonolelo teman-teman. Ini Wonolelo. Oh mas-mas dong.
Mantap kabutnya. Wow. Awas hati-hati apa ini? Rawan longsor. Ledun. Wah, kabutnya kandel banget. Wah, jarak pandangnya teman-teman. Ish, raketok. Raketok sekali. Kabut eh. Potongan super. Mantap. Wih, mantap. Oh, tak error ono ya. Makane. Wah, raket tok tenan iki. Raket tok tenan iki. Salah. Nyemplung jurang. Alhamdulillah sudah sampai Magelang teman-teman. Wah, kuning nih. Pesona Ketep. Wah, kita sudah sampai Ketep teman-teman. Kamera aku mati lagi. Oke, ini sudah jalan utama Ketep. Alhamdulillah. Ini teman-teman, aku saranin ya, kalau ke sini
kalau teman-teman melalui jalur ini diusahakan jangan pas malam atau pas sore kayak gini ya, karena kabutnya pas turun. Kalau bisa lewat jalur ini itu teman-teman pas siang hari, pagi hari kayak gitu. Alhamdulillah sudah enggak berkabut teman-teman. Atas tuh kabutnya mantap. Alhamdulillah kelihatan. Tapi ya masih sedikit sisa-sisa kabut. Raketok ya. Yes, mantap kita, teman-teman.